Baik, ketemu lagi. Kita lanjutkan kelas 7 Bahasa Inggris SMP. Di video sebelumnya halaman 13, kita sampai halaman 13, sekarang halaman 14. Mengobservasi dan menanyakan sebuah pertanyaan. Kita akan mempelajari bagaimana berterima kasih dan menyampaikan permintaan maaf. Ini akan kita lakukan tiap waktu. Pertama, kita akan dengar guru menyampaikan sebuah situasi, kemudian kita akan meresponnya dengan pernyataan yang cocok, yaitu antara berterima kasih atau mengucapkan maaf. Seperti biasa, kita akan mengucapkannya secara keras, jelas, dan benar. Nah, ini Udin. Saya minta maaf, saya lupa untuk membawa baju olahraga kamu. Nah, tidak apa-apa, Benny. Kamu bisa membawanya besok. Saya masih memiliki satu lagi. Nyonya Rita, terima kasih. Terima kasih banyak, very much ya. Thank you very much. Terima kasih banyak untuk hadiahnya, gift hadiah ya. Saya sangat menyukainya. Very much, sangat ya. I like, saya menyukainya. Saya sangat menyukainya. Baguslah, Lina. Saya senang jika kamu menyukainya. Ya. Selamat pagi, Pak Eri. Kelas sudah siap, Pak. Selamat pagi, Do. Baiklah, terima kasih. Selamat sore, Mr. Nyonya Yuli. Apa kabar? Selamat sore, Lina. Saya baik. Terima kasih. Selamat pagi, Nyonya Vina. Saya maaf, saya terlambat. Selamat pagi, Edo. Kenapa kamu terlambat? Selamat pagi, Pak Gunawan. Saya minta maaf, saya terlambat. Selamat sore. Baiklah, jangan terlambat lagi di lain waktu ya. Apa kabarnya Siti? Bagaimana keadaannya Siti? Saya merasa sehat, Ma. Bagaimana perasaannya? Saya headache itu sakit kepala. Kepala saya sakit. Saya pikir kamu harus istirahat. Saya juga berpikir seperti itu, Ma. Terima kasih. Hai Dayu, kita akan pergi ke kantin untuk makan siang. Apakah kamu ikut? Tidak, maaf. Saya menunggu Siti. Sampai jumpa. Sampai ketemu kita di sana. Nah, seperti I'll see you there. Sampai ketemu di sana. Sampai ketemu Dayu. Semoga beruntung dengan tes bahasa Inggrisnya. Sampai ketemu, Ma. Terima kasih. Udin, saya minta maaf, saya tidak bisa datang ke belajar kelompok. Saya merasa pusing. Tidak masalah, Benny. Pergilah ke rumah dan istirahatlah. Sekarang pergilah tidur. Jika kamu ingin atau menginginkan, saya bisa membangunkan kamu jam 4.
Terima kasih ya. Ya, tolong bangunkan saya jam 4. Selamat malam. Kita akan melakukan praktek untuk mengucapkan terima kasih dan mengucapkan permintaan maaf. Kita lakukan tiap waktu. Pertama, kita mendengarkan guru mengatakan sebuah situasi. Kemudian kita akan meresponnya dengan statement yang cocok, apakah itu mengucapkan terima kasih atau mengucapkan maaf. Seperti biasa, kita mengucapkannya keras, jelas, dan benar. Berkomunikasi. Sekarang saya mengetahui titik-titik. Ibu saya, ayah saya, teman saya, guru saya, teman saya, guru saya, saudara laki-laki, saudara perempuan. Mulai sekarang, saya akan selalu menyapa orang ketika bertemu dengan mereka. Mengucapkan perpisahan ketika akan berpisah dengan mereka. Berterima kasih karena telah melakukan hal yang baik untuk saya. Mengucapkan saya maaf ketika saya membuat sebuah kesalahan. Nah, itu sampai halaman 20. Sampai jumpa di video berikut.